Hai hai hai, halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Andi Fun. Di video kali ini kita masih bermain game Let Me Itu. Kita melanjutkan stage ke-53 guys. Oke, di sini kita menjadi ikan monster laut dalam guys. Di sini tempatnya gelap guys. Kita bertumbuh kembang dulu guys menjadi ikan besar guys. Karena untuk bertumbuh kembang kita harus banyak-banyak makan ikan kecil-kecil guys, agar kita bisa menjadi ikan besar dan memangsa semua ikan yang ada di sini nanti guys. Oke, di sini tempatnya sangat ramai sekali guys, ikan-ikannya guys. Ada bom juga guys yang berjatuhan dari atas. Seperti biasa ada ikan barakuda raksasa guys. Oke, dia masih mundar-mandir. Dan juga ada ikan pink di sini guys, banyak sekali guys. Kita lahap sebanyak-banyaknya guys, ikan-ikan kecilnya guys, untuk tumbuh kembang. Oh, hampir saja guys. Oke, kita sudah bisa memangsa ikan karapu guys. Kita harus memakan lampu juga guys, agar tidak gelap gulita guys. Di bawah ada kerang mutiara juga guys, yang bisa membunuh kita juga guys. Kita harus waspada. Oke, kita sikat semua ikan kerapu dulu guys, agar kita cepat bertumbuh kembang menjadi ikan predator ganas guys. Oke, kita sikat lampunya guys. Ada bom dari atas. Oke, sekarang saatnya kita memangsa ikan-ikan yang ada di sini guys. Aduh, kita mendarat di depan mulut ikan barakuda raksasa guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Oke, makan ikan kecil-kecil sebanyak-banyaknya guys. Ada bintang. Nah, kita cari lampu dulu guys, biar nggak gelap gulita guys. Wih, di atas dia mondar-mandir ikan barakudanya guys. Ngeri sekali ini guys. Semakin berkembang kita guys, semakin banyak ikan besar yang hadir guys. Oke, kita sikat dulu ikan-ikan kecilnya guys. Awas, ada barakuda yang meneror. Oke, sikat dulu. Aduh, gelap guys. Kita dapat lampu guys. Kita sambil makan ikan kecil, dan kita harus juga memakan lampu guys, agar tidak gelap gulita. Oh, hampir saja guys. Oke, ada bom guys. Oke, saatnya kita bisa memangsa ikan karapu guys. Awas, hampir menyundul bom kita guys. Lanjut. Hampir kita dimangsa sama ikan berwarna pink. Jangan sampai kita berada di depan mulut ikan yang masih menjadi predator kita guys, karena kita bisa KO. Oke, sikat-sikat lagi lampunya guys. Harus cari lampu dulu. Aduh, benar sekali, kurang ajar kau anjay. Kita dimangsa sama ikan berwarna pink besar guys. Oke, tapi tidak apa-apa guys, jangan sampai patah semangat. Kita harus menguasai tempat ini guys. Cari lampu dulu guys, biar nggak gelap gulita guys. Oke, sikat dulu semua ikan-ikan kecilnya guys, karena di sini semakin besar levelnya, semakin susah tantangannya, semakin banyak guys. Oke, awas kita disedot nanti sama ikan kerapu guys.
kita belum tumbuh kembang ini guys. Oke, ada bola ajaib, bola hipnotis guys, ikannya pada berhenti guys. Aduh, masuk liang mulut si ikan pink lagi guys. Oke, masih tetap penasaran guys. Kita harus lebih waspada ini guys, karena di sini tempatnya sangat sempit, banyak ikan-ikan besar yang berkeliaran, jadi ruang gerak kita semakin sempit. Juga ada bom guys, kita susah bergerak bebas di sini guys. Oke, pelan-pelan saja agar tidak kita dimangsa sama ikan-ikan besar nanti. Oke guys, wow, kita makan lahap guys. Ada lampu guys, jangan sampai kita tidak memakan lampu guys, nanti kita gelap gulita guys, tidak kelihatan apa-apa, nanti malah kita dimangsa sama ikan-ikan besar guys. Oke, pelan tapi pasti guys. Ada bola hipnotis, sikat saja. Oke guys, ikan barakudanya selalu mondar-mandir guys. Oke, saatnya kita bisa memangsa ikan kerapu. Mana dia ikan kerapu guys? Aduh, mendarat tepat di mulut ikan barakuda raksasa guys. Sayang sekali, masih penasaran ini guys. Kita lanjut lagi. Lampu guys. Oke, kali ini kita jangan sampai dilahap guys, kalau bisa kita yang melahap guys. Oke, ada bola hipnotis, sikat. Aduh, ruang gerak kita sempit sekali nih guys. Harap berhati-hati, ikan kecil-kecilnya pada kabur dia guys. Oke, sikat lagi, jangan sampai lolos. Oke guys, ada barakuda lewat guys. Aduh, dia berbalik arah dia, jangan sampai kita tepat di depan dia guys, nanti kita bisa jadi santapannya guys. Oke, saatnya ikan kerapu kita santap guys. Oke, pelan-pelan saja, awas ada bom. Oke guys, jangan sampai kita makan bom guys. Ukuran kita semakin besar, semakin banyak ikan besar-besar yang hadir guys, jadi kita tidak boleh sembarangan guys, nanti kita salah mendarat. Oke, lanjut lagi. Aduh, semakin sempit sekarang ruang gerak kita guys, harap berhati-hati. Sikat. Oke, saatnya kita bisa memangsa ikan berwarna pink. Jangan ragu-ragu guys, awas, cepat kita menghindar, kalau tidak kita jadi santapan ikan barakuda raksasa. Sikat. Oke guys, sikat saja, awas nanti tiba-tiba muncul dia barakuda. Oke, aduh gelap guys, kita cari lampu dulu guys. Oh, sambil makan ikan-ikan pink ini guys, tadi dia makan kita, sekarang kita yang makan dia guys. Oke, awas ada bom, jangan sampai bom mendarat di tepat di kita ini nanti guys. Sikat, kita sedot saja guys, sedot lagi guys. Oke, ayo muncul kau, mentang-mentang kita udah besar guys, dia nggak ada yang muncul ini, ikan-ikan pinknya nih sedikit sekali yang muncul. Oke, perfect guys, akhirnya kita bisa menyelesaikan stage 53 ini guys, mantap.